Komando Resor Militer Korem 023 Kawal Samudra menggelar upacara Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia TNI yang ke-74 tahun 2019 pada Sabtu pagi 5 Oktober 2019 di lapangan upacara SMA Negeri 1 Plus Matoli Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah dengan mengusung tema TNI Profesional Kebanggaan Rakyat. Pada upacara itu, Komandan Korem 023 Kawal Samudra Kolonel Infantri Trisaktiono bertindak sebagai inspektur upacara dan diikuti oleh ratusan prajurit TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, serta Polri, Satpol PP, Ormas, pelajar, dan PNS di wilayah kerja Korem 023 Kawal Samudra. Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Cahyanto dalam amanatnya yang dibacakan oleh inspektur upacara menyampaikan kebanggaannya kepada seluruh prajurit dan PNS TNI yang telah menunjukkan profesionalitasnya dalam melaksanakan tugas yang telah dipercayakan rakyat, bangsa, dan negara. Kepada seluruh prajurit dan pegawai negeri sipil TNI, dimanapun saat ini bertugas dan berada, serta seluruh keluarga besar TNI, saya ucapkan selamat ulang tahun ke-74. Dan dirgahayu Tentara Nasional Indonesia yang kita cintai dan banggakan bersama. Saya bangga kepada seluruh prajurit dan PNS TNI yang telah menunjukkan profesionalitasnya dalam melaksanakan tugas yang telah dipercayakan rakyat, bangsa, dan negara. Saya yakin keluarga dan seluruh rakyat Indonesia juga bangga terhadap profesional TNI. Hal itu harus disyukuri, sekaligus menjadi cambuk bagi kita semua untuk dapat berbuat lebih baik. Oleh karena itu, tema pokok dalam kegiatan Hari Ulang Tahun ke-74 ini adalah TNI Profesional Kebanggaan Rakyat. Upacara tersebut dihadiri Wali Kota Sibolga Syarfi Tauruk, Wakil Wali Kota Sibolga Edi Polositanggang, Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Baktiar Ahmad Sibarani, Wakil Bupati Tapteng Darwin Sitompul, Kapolres Kota Sibolga, Kapolres Kota Sibolga AKBP Edwin Hatorangan Haryanja, serta Kapolres Tapteng AKBP Sukamat. Usai melaksanakan upacara, Dandrem bersama seluruh undangan menyaksikan demonstrasi prajurit TNI, tari kolosal, dan defile, yang dilanjutkan dengan mengunjungi beberapa stan pameran dari Korem 023 Kawal Samudra, Lanal, Satradar 234 Sibolga, dan stan Persit sejajaran Korem 023 Kawal Samudra. Aikido dan Taekwondo secara membabi buta.
Dalam kesempatan yang sama, sebagai bentuk kepedulian TNI kepada rakyat, juga digelar kegiatan sosial, yakni memberikan bantuan kursi roda, tongkat, dan kacamata kepada beberapa penyandang disabilitas di lingkungan Korem 023 Kawal Samudra, serta dilanjutkan dengan pemotongan nasi tumpeng dan kue ulang tahun. Rizky Ramadan, N2STV, memberitakan.